jagoan hancur tendang angin. Iya lo gedang rung tua ini gedang anu nah. Ini jenisnya gedang apa ya? Gedang hijau. Wah, udah selesai bagus tanamanku pisang, banyak pisang. Well. Badaya petuk nek taruh channel Jawa sing jeleyo kuang rujai lah waktu senyum gak tuh nado terus kare piro waktu senyum wolem marinten iki lanang jenenge Bambang Riyadi sing iki yo lanang jenenge Joko Supriyanto. Iki putih iki mbuh meteng mbuh ora gaina. Iki wedhus sanyar iki. Dijono sing tek kae. Matane loro. Ditajakno. Paijah belek. Paijah belek. Tak pakanane iki lho, nyongku lek prebon ya beli nyong ora dagang iki wedhus nyong ya ora mangan buah. Pakan kaya kowe lho. Wah, ini pakanan ini dedaunan. Ini gak ngene ya piye man. Petamine akeh, Bro. Untuk petamine selain saya itu tidak jualan dan kambing nyong beli orang mangan buah. Kita kayak godong waru. Warnanya macet. Untuk ternak kambing itu memangnya terutama kambing Jawa ya, itu harus disuplai dengan makanan-makanan yang nutrisi, campur-campur, jangan banyak terlalu dikai ikobot ini, panganan gedung randu, tidak bagus kalau buat kambing. Mengapa lagi nggak bagus? Karena dalam kandungan zat yang ada pada tumbuhan randu ini re. Kalau cuma campuran bagus. Tak bagi dia kaidah belek yang ngerera dari dia. Tekan ngetek alah-alahnya jadi pangan bucek nambilir baik ya saya ngambil ini minggu rumah pohon-pohonan jago menek ya ini tadi ketinggian dari pohon waru gimana 8 meter saya ceblok kukut hubung saya itu punya ilmu. Jarang sekali seorang punya ilmu. Kalau sudah emak, sudah berapa lon gitu. Kuat. Waktu itu sowan yang nek ndek mangan iki sowan yang macet. Cetong. Oh. Kali ini kita lihat deh sih saya tak lihat deh sih ke mana itu gue menit besar di selarang menit besar lanang itu oleh 1 juta itu.
kok nutup ini. Aku sebenarnya dia masalah ternak ini gak pecelik nah. Dia aja gak pecelik. Ternak kayak ini gak pecelik. Masih gak mangan nih kon. Oh. Seneng dah. Ini mangan gini, angkat gini. Wak. Nek arep bongkok sitok iku tak e paijah belek. Wah, iki tahun baru nak nanggonku rame temen. Ora jane tahun baru nanggonku mesti ada kejadian kematian nak temen iki. Yo opo arek-arek nggonku iki senengane ya ngombe banyu galak. Temen sewengi ya turu arek-arek iku. Nanggonku meneh ngombe banyu galak. Tambole apa nak? Tambole iki cari cai wakku. Temen nang ngono kok enak komplit. Dicari cai wakku, cari cai wak celeng ngono. Koyo gomun. Are-are yang bar meni apa jane? Meni mabuk ngono kan. Eh lu mau kono ndaran iki gak kontrol lek are. Makan setumburan ngono kan. Mangan kon. Kesel caca. Aduh. Samangan sing enak kono kon. Oh, mangan sing enak iku. Doyan utange warna. Ya tambah nang ngene aja esuk ya jadi kritis entar. Doyan. Loyo-loyo caca loyo. Loyo-loyo. Loyo nak wis loyo nak loyo. Wis ya. Tahun baru nak ya, tahun baru kon niku tak kengerti. Ya kok iso galu-gala. Ora ono manfaate. Aja ndek pendapat nak, iki tahun baru kuwi melekan. Sungi mubut iku jare panjang umur, panjang umur apa? Oh, yo. Mungkin panjang umur. Iki wedhus se kuwi anak ae loro iki kabone kuwi nah iki ku tukune dhisik regane 2.400 iki sekitar saya ngopeni wedhus iki ini beni wis sekitar 3 bulan iki ceklak-klakan iki sikile nganu mungkin apa kecepet apa kencang nah yo mari ojane mari wong ning gon wareng gon gon anggo tahun baru nah. Mereka ada tumbal ini, temen itu tumbal ini. Ini tahun-tahun ini yang ada, ada nom-noman. Ini ada sepeda. Ada yang ada-ada gitu, ada-ada ini tahun baru. Maku-maku ini ada sepeda. Gitu. Ada yang ngenteni perpindahan tahun ini. Tumbur, tiyal. Tosep. Tapi ya, orang ada yang ngomong-ngomong, jangan ngomong banyak galak. Anak Jawa. Ngapain sih ngadol jagatan? Lah kok orang tangkepi polisi le alah wong maling kok yo ambek sing. Bener yo larangan rementah. Larangan rementah tak kublit wong kabeh ku wong jenenge. Wong maling ku ambek sing anu iki yo ambek sing jogo ambek pinter maling. Nek ala wong sing gak gelem ngombe ku yo gak gelem. Ono manfaat. Aku dhewe sih nah, sik nom-noman yo tau ngombe temen aku. Yo ambek ojo mbarek kon aku, temen. Aku sik nom. Wah dulu waktu muda kan suka minum, bener. Tuh gak ada artinya minumnya kayak gitu aja. Rasanya mah segeran minum es dulu enak segeran minum. Lo kalau tahu namanya arak tuh putih arak tahu apa aja. Pahit pagi mana gitu lo. Entar di rintik itu rasanya cereng gitu wak panas panas dikit dikit gitu tapi yo
lama-lama namanya anak muda kan ya. Anak muda itu biasanya kalau minum itu kan kelihatan gentleman, dan kalau minum itu kan kelihatan pribadi aku loh ya, bukan orang lain. Kalau aku minum zaman aku masih muda tuh, biar kelihatan tentang-tentang itu kelihatan segenin sama orang. Padahal gua dijorokin aja udah gak bisa bangun gua, bener. Tapi lo gua udah minum mata merah gini, gua bawanya kan lo orang aja ngeliatin aku aja takut. Oh, tentang penerni jati diri lama-lama mau gua, kalau gua nggak berubah kayak gitu terus kemana? Kan biasa kan, aku dulu kan pemain orkes, pemain dangdut. Pertama gua nggak mau, bener, gua nggak doyan namanya minuman air keras itu, minuman ya bangsanya itu gua nggak mau, bener dulu. Ya berhubung dari kumpulannya tiap hari kita manggung, terbanggung, katanya ini mau bikin jamu aja katanya, jamu apa? Oh, ikutan aja. Ini jamu aja biar kita pede aja di atas panggung. Lama-lama mah gua ketagihan minum terus. Weh, enggak main juga minum lama-lama gua tuh. Aku lama-lama sadar ya. Namanya orang itu kan semakin tua itu kan jalan hidup itu pasti akan mengalami perubahan. Gua lama-lama sadar. Sadar juga ya. Ikut sama orang-orang baik yang sering-sering ya mereka selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Weh, enggak tahu nih kalau bisa makin nama qomruwal maisiru walan sabuwar aslamu ridzun min amali syaiton fastani bul ala untuk dikun. Qomr judi ngundi nasib. Yuhu. Kepulih itu badannya setan. Orang lupa apa ya, orang cua. Tadi pulih setan. Saya gak mau. Sekarang gua gak cuti, main, minum, mengundi nasib. Gimana? Itu semua jari jajanin amali setan. Rasa dibura lah bentuk itu. Iku ngono balani seton jauhi supaya kamu beruntung. Aku setelah saya membaca dari ayat itu kan, namanya gua nih ya, biarpun kayak gini dulu mah gua anak langgar, anak musola gua. Pada sejaman-jaman aku dulu tuh perginya ke musola, makanya walaupun rusaknya kayak apa ya bisa aja gua ngaji baca-baca huruf-huruf Arab ya bisa aja. Apa susahnya wong cuma baca aja huruf aja kok. Yang sulit itu kan yang tidak mau belajar. Kok belajar sekarang? Kok sadar sekarang gak mau. Minum-minum kayak gitu mau rusak. Kawan-kawan aku yang udah minum itu lama-lama udah tewas loh. Benar. Mereka kena penyakit gula rata-rata. Gua dulu juga akan kena penyakit gula. Bener gitu lah. Enggak bohong gua sama lo. Gua kena penyakit gula lo. Rasa penyakit gula gitu bro. Gua sama keluar kape. Yang pertama dari saraf pola makan. Yang pertama itu pola makan itu minumnya pada gua masih muda. Gua ikut-ikutan mabuk. Gua selalu udah mabuk. Kelihatannya itu pede aja perasaan aku, nggak takut sama orang. Oh. Lama-lama gua sadar, dapat hidayah jauh tadi, sekarang nggak mabuk. Kawan-kawan aku butuh banyak yang meninggal gara-gara ya mabuk. Wow, rantu belatung, gudangnya wong mabuk. Lihat nanti tahun baru perubahan tahun, well. Orang bisa turu ya. Perubahan tahun itu pas waktunya pukul 00 gue. Walah aku gue turu gue nganti jenggirat gagapan korak ampe tembua kayak perang Palestina. Gue nasi nganu
blek amoh ngono kuwi. Sis kowe tempat nang ngono kuwi. Yo aja gula-gula gula. Kakak sopong ngono kuwi. Memangnya ya seperti itulah. Untuk meramaikan tahun baru di wilayah Ratu Batu, khususnya di desa saya itu, wah, mengerikan. Aulah muda muda agar menjadi sen. Aku tu tahu nak deh, saya tahu baru. Urunan duit, urunan biro, kumpulan, betul kau minuman. Jadi kapan aku jangan kalau aku tak apa, tak lakon ni temen aku. Moli mo kabeh tak lakon. Wo. Saiki tobat aku. Maling. Main. Medok. Madat. Mosok sitok ya apa yo. Murak marik. Ya manusia nomna. Aku kan kerja di situ. Kerja dhekku. Wake. Ya aku senengane yo ure-ure layaknya anak muda. Kalau mengingat masa lalu namanya penuh dengan rasa tanggung jawab di akhirat itu sangat mengerikan. Maklum jangan ditiru. Ya, untuk tahun baru ini Anda enggak usah ikut-ikut dalam meramaikan hal-hal yang seperti itu, enggak ada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Karena apa? Semakin bertambah umur itu enggaklah semakin tawaduk, kita semakin mengoreksi diri. Gitu. Tambah umur, ganti tahun, tidak bisa merubah dari kelakuan dan perilaku kan ya. Akhirnya manusia itu kalau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kan akan menyesal selamanya. Di sana itu nanti ya akan dibalas dengan sesuai amal perbuatan. Repot ini ngono. Itu bagi orang yang beriman, yang orang beriman ngono silakan. Ngono ki ora ndak iya lewang. Dengan ku kira gua. Asline ya aku nek ning media gambar niki jenenge gua Ruja. Aku jenengku gak ngap, gak gua. Aku jenenge ngadiran tok anake krama legi pakku gaweane golek kerangkang kroto yo berhubung saya tertuju dia ini yo kuwi ngrujak sesuai dengan keadaan biar tenang weh yo progres kuwang tenang. Oke, sekian dulu. Terima kasih atas perhatian Anda. Ketemu lagi dengan talent-talent yang cukup menjengkelkan hati saudara dan mungkin juga menambah kangen dari sisi kehidupan Anda. Terima kasih atas hadirnya Anda di vlog kami dan semoga dalam tahun baru ini Anda akan ya diberi suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapat hidayah, semoga Anda dapat hidayah, dan yang sudah mendapat hidayah istiqomah dalam menjalankan syariat agama. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedusku suara aku kaliren. Oh, gantengnya rek.